Oh, keluar aja gubuk durian sedikit. Mana, Pak? Tu, dan bawah tu kan. Dia tak merata, belum merata. Oh, ini pokok durian sultan itu yang masih hidup? Dengan sedahan lagi kan. Oh, ini pohon buah manggis, Pak, yang berbuah. Kena. Oh, ada mayan besar juga, Pak, butiknya, Pak. Ada buah sedikit aja kan. Ada. Ya, ini. Ya. Lumayan kan? Nah, ini buah dia. Ya, buah dia, itu buah dia. Cuma tak tak lebat, tak macam tahun kemarin ya kan. Kapan musimnya ni, Pak? Ni satu bulan puasa lah. Bukan tak banyak. Buah dia aja dah. Wah, ini pohon durian. Durian apa namanya, Pak, yang ini? Durian madu. Anak belimbing. Anak belimbing. Ya, pokok ini ada buah ya. Diku ini. Ini ada buah macam ni. Yang ini kan? Tapi dah habis. Wah, dah habis. Dia yang pertama kau. Ini lepas seorang eh. Wah, ini bapak tempat sendiri. Jauh. Ini sampai ujung situ. Ujung mana lah? Jauh. Jauh. Waduh. Ini tak habis ni pas sikit ni ada tawon tu kan. Dalam bapak pusing. Dalam bapak pusing ni. Ada madu. Ha? Madu. Ada madu. Cuma orang sini bilang agak ibu teguk. Kalau ini pohon buah duku semua kebun sini, Pak. Duku semua. Jengkol, duku, pisang, durian semua ada. Kalau ini tidak bagi rezeki itulah. Boleh. Kalau sampai sana kebun bapak pun sampai sana. Mana pokok tu ada buah, tapi buah tak banyak. Sampai batas semak terakhir pohon pisang ni, batas tanah. Sampai sana lagi lah. Pokok dua dari sana tu masih aku punya. Terus lagi sana? Matua ni kemarin banyak buah. Ini anak matua semua ni, Pak? Anak matua. Ada juga aku alih sikit-sikit di kebun dekat beru sana kan. Kebun pisang? Tak terawat. Banyak kerja. Dari rumah bapak lah. Ni durian dia notan dia daun ni. Ni pokok ni ayat obat ni. Pokok apa tu, Pak? Kalau kita darah tinggi. Apa kata orang Melayu ni, ini pokok apa sambung nyawung. Jadi kita petik bila lembar, kita rebus air 2 gelas, 2 gelas besar tu jadikan segelas. Kalau darah kita 200 misalnya kan, kita minum besok cek turun. Punya di sana aku punya. Ada 1000 meter. Ada. Sekilo eh. Jauh lah. Kita itu getah atas kan. Aku punya tu. Cuma dulu kan tak ada beli orang. Bapak tak jual. Nanti supaya nanti kalau bapak tak jual, zaman bapak untuk makan tak susah lah. Zaman anak bapak tak tahu. Sepeninggalan bapak nanti kan. Jadi anak kalau susah dia dapat berusaha nanti kan. Zaman anak jual apa tu serah dia lah yang penting. Kalau dia susah, dia untuk menyambungkan ekonomi kehidupan dia. Dan kalau dapat tu jangan sekali dijual-jual. Itu pesan Datuk Nenek dulu. Kita beli boleh. Jadi bahawasanya kita kalau kita jual ke bulaman, martabat Melayu tu dah lemah. Dah jauh. Sebab dulu Bintan ni tanah Melayu semua. Orang Melayu semua. Punya sultan semua. Ya kan? Sultan kan punya anak cucu. Ya kan? Punya anak, punya cucu, punya cecet, punya ngoneng-ngoneng, punya kepiot, punya hantantah, turun-menurun. Jadi, lah zaman anak cucu dia, kalau zaman bapak dia dulu kata orang ni, apa kata orang tu, 1000 hektar, zaman anak dia 500, zaman cucu dia tinggal lagi 100, zaman cecet dia, jadi bagi turun-menurun. Sebab dia makin ramai, ya kan? Sebab daripada itulah kata aku tadi, kita nak menyusun keturunan dari pangkal sampai ke bapak kita ni, ratusan orang. Setiap punya anak, ada anak lagi. Setiap punya anak, ada anak lagi. Ya kan? Ini aku ngambil benih durian montong. Tahu ada berapa ratus batang, Pak? Adalah. Kalau dia nak berbuah atau bahawasanya
tak susah lah kehidupan. Ada 100 batang? Ada, mungkin lebih. Pokok baru semua ni kan. Sana pokok baru semua. Sampai sana pokok baru semua. Mana kerja sendiri? Umur dah 64 tahun masih bisa, masih masih dapat. Saya pokok ini ada ada buah. Buah sikit-sikit, buah main-main ya. Wah, baru berbuah. Buah main-main ni namanya. Ah, buah main-main, buah sikit-sikit gitu kan. Dia kan nak buah semua, ya. Mak rasa aku bukannya 10 ton ya kan. Pokok sebanyak, pokok hampir 200 batang. Tanam bapak kemarin tu 200 lebih ya. Duku. Kalau dia nak berbuah, alhamdulillah lah. Ini ada juga buah. Buat tak banyak itu tu ha, kan. Oh ya, dah besar. Bulan puasa dah bisa petik. Juga. Oh, manggis banyak berbuah pak ya. Ha? Banyak manggis. Manggis lagi masuk musim. Dan ada kan juga buah tu kan, buah sikit-sikit tu kan. Eh, tu dah masak sebiji kan? Mana? Bikin kau tu. Yang mana? Oh, itu. Ha. Biar aja lah. Kita coba. Jalan. Jalan. Ni pak. Buah manggis. Manggis Sultan. Wah, ini petai semua buah ni pak. Panen ni. Mana? Ini petai. Jengkol. Oh iya, jengkol. Salah. Tak ada buah. Itu dah bisa panen belum ni? Belum. Panen. Dah boleh kan? Boleh. Jual lah kedai Wow. Tau. Ini durian madu. Dan ada juga buah sikit-sikit tu, ada juga buah. Itu? Ada yang masak? Ada. Tapi jauh. Ada yang masak. Ini kan jatuh ni. Ni. Mana ada yang jatuh lagi ni? Thank you.
Di mana pula nih potensi SAR? Nah, jadi pasukan SAR Bapak nih. Bapak, ini agak anak sedaya, anak sedaya aku. Oh, keluar juga kebun durian sedikit. Mana Pak? Itu, dan bawah itu kan. Oh, itu ya? Kan? Tidak merata, belum merata. Durian. Ini belum nampak Pak. Belum berbunga. Nah, ada sedikit sedikit sedikit. Tak makan lagi dah Pak? Dah kasih makan dah? Belum. Belum. Belum berbunga Pak? Pendek masih pendek. Belum nampak panjang. Yang ini belum juga. Oh, itu dah ada tuh Pak. Hah? Itu ada putik bunganya tuh sikit. Satu. Alah, ada yo sedikit. Oh, ini pokok durian sultan itu yang masih hidup. Dengan sudahan lagi kan. Lebat dahannya, Pak. Tadi ini nampak ya? Mana juga. Itu Bapak tak nampak. Lagi pendek. Lagi proses. Oh, ini pohon buah manggis Pak yang berbuah. Kena. Oh, ada mayan besar juga Pak butiknya Pak. Ada buah sedikit kan. Ada. Ya, ini. Ya. Lumayan kan? Nah, ini buah dia. Ya, buah dia itu buah dia. Cuma tak lebat, dia tak lebat. Kira-kira bulan berapa panennya ni Pak? Buah manggis kan? Ya. Aduh, cuma tak bulat, tak lebat. Tak macam tahun kemarin ya kan? Tahun kemarin banyak. Nak pelan metik dia. Buah manggis. Kapan musimnya ni Pak? Ni satu bulan puasa. Bulan puasa? Lebih kurang berapa Ramadan? Belum. Menjelang Lebaran? Bulan puasa masak lah sampai Lebaran. Sampai Lebaran, pas Lebaran, jadi kue Lebaran nanti nih. Buah tak banyak, buah dia aja deh. Di bunga sedikit main deh. Sama ya. Semua ada semua sedikit banyak semua ada. Di cuma pohon manggis. Cuma tak lebat. Yang ini tak ada, sebelah ini kan? Oh, ada juga sikit. Ada. Tapi tak banyak. Main duku lagi ada lagi sedap. Duku. Dah habis, Pak? Dah ada duku. Wah, ini pohon durian. Durian apa namanya, Pak? Yang ini durian madu. Anak belimbing. Anak belimbing. Sudah. Dia
apa tak dipetik tak ada benda, buah tak banyak eh. Manggis ada bunga, ada buah pun dipetik. Dia beda-beda kan rasa buah manggis Pak Amin antara pohon yang tadi dengan pohon yang lain? Bedalah. Ada beda-beda rasa. Bedalah. Bedanya di mana Pak biasanya? Bedanya ada agak ada masam sedikit, ada tak masam betul. Itu aja bedanya. Lain pokok ini ada buah ya. Buku ini. Ini ada buah kok ini. Yang ini kan? Tapi dah habis. Wah, dah habis. Dia yang pertama kah? Dah habis musim. Cepat habis nampak eh? Tak banyak. Cepat. Lampu belum apa ambil ke lampu. Luas kebun Bapak. Luas kebunnya. Ini nebas seorang eh. Oh, ini Bapak tempat sendiri. No. Sampai mana tuh Pak? Sampai ujung sana? Ha? Ini sampai ujung situ. Ujung mana lah? Jauh. Jauh. Ini tak ada ni pas sikit ni ada tawon tu kan. Dalam Bapak pasir. Mari Bapak tebas. Gigit dia. Jadi? Jadi dalam Bapak kosong ni. Misalkan ni. Ada madu? Ha? Madu. Tak ada madu. Aneh ni. Nama orang sini bilang sangat ibu teguk. Sikit lah mula Bapak tempah lagi. Penyataan. Kalau ini pohon buah duku semua kebun sini Pak? Duku semua? Yang lorong ini? Ha. Yang di situ pisang-pisang semua? Ha, belakangnya pisang. Pohon duku ada, pisang ada. Jengkol, duku, pisang, durian, semua ada. Kalau ini tidak bagi rezeki itu lah. Boleh. Kalau sampai sana, kebun Bapak pun sampai sana. Kalau ini manggis juga nih Pak, yang ini. Manggis. Yang lebat nih. Ada buah juga sedikit. Wah, musim manggis lah berarti. Mana pokok tu ada buah, tapi buah tak banyak. Sampai batas semak terakhir pohon pisang nih, batas tanah. Sampai sana lagi lah. Pokok dulu dari sana itu masih aku punya. Terus lagi sana? Iya. Masih Bapak punya. Banyak kejiat lah tak turun. Tak turun lagi. Amat tua ini kemarin banyak buah. Buah makan. Habis? Habis. Matua. Matua. Tengok anak dia banyak tumbuh. Ini anak matua semua ni Pak? Anak matua. Ada juga kualis sikit-sikit di kebun dekat berdua sana kan? Ya. Lagi musim hujan tadi. Kebun pisang. Tak terawat. Banyak kerja. Nak nguli tak ada duit. Sedapat mungkin dia bekerja ya. Negeri kebun Bapak ya. Masih itu? Masih itu kan kebun Bapak. Berapa meter lagi? Ha? Sampai durian yang tinggi sana Pak? Ah, dari Bapak lah. Waduh, jauh ceritanya. Ah, ini durian dia nutan dia daun ni.
bapak tanam, baru udah jadi. Ya. Ini 2-3 tahun lagi buah. Itu udah ada daun tuh. Ini udah ada daun ya. Ini pokok ini ya obat nih. Pokok apa tuh pak? Kalau kita darah tinggi, nah, apa kata orang Melayu ini pokok apa sambung nyawa? Sambung nyawa. Nah, jadi kita petik, bila lembar, kita rebus air 2 gelas besar tuh jadikan segelas. Kalau darah kita 200 misalnya kan, kita minum besok cek turun. Oh direbus. Nah, direbus minum air. Kalau yang ini? Hah? Ini? Itu bukan. Itu bukan untuk buang panas saja. Kan? Untuk buang panas. Aku punya. Di sana aku punya. Siapa punya itu? Jauh, Pak. Jauh. Masih satu daratan nih, tak ada parit. Belah sana ada bersepadan dengan Cina. Terakhir batas tanah apa? Ah, ada batas dengan Cina. Ini jauh nih Pak, sampai ke ujung dari ini lurus sini ujung gitu. Ke ujung sini berapa meter, Pak? Ribu meter lah. Panjang. Meter-meter berapa aja? Pendek itu masih. Ah, pendek. Ada 1000 meter. Ada. Sekilo ya? Hmm. Jauh lah. Kita itu getah atas kan. Aku punya tuh. Jauh. Ini tanah bapak beli sendiri atau warisan yang ini? Ini bapak beli. Yang ini? Sampai ke ujung situ? Nah, ini dulunya tanah orang Cina nih kan. Ini si bapak beli dulu hutan. Bapak tebas, tebang. Bapak jadikan kebun. Sama pun dalam duku tuh kan. Cina punya tuh dulu kan. Getah. Dia bapak tebang. Bapak bikin kebun. Jadi itu pokok durian itu cepat begini. Sini banyak teman lima. Cuma dulu kan tak dibeli orang. Bapak tak jual. Dicam orang ada timah, ya kan? Bapak tak mau jual. Nanti supaya nanti kalau bapak tak jual, zaman bapak untuk makan tak susah lah. Zaman anak bapak tak tahu. Sepeninggalan bapak nanti kan. Nah, jadi anak kalau susah dia dapat berusaha nanti kan. Zaman anak jual apa terserah dia lah yang penting. Kalau dia susah, dia untuk menyambungkan ekonomi kehidupan dia. Dan kalau dapat tu jangan sekali dijual-jual. Itu pesan Datuk Nenek dulu. Kita beli boleh. Jadi bahawasanya kita kalau kita jual ke Bulaman, martabat Melayu tu dah lemah. Dah jauh. Sebab dulu Bintan ni tanah Melayu semua. Orang Melayu semua. Punya sultan semua. Ya kan? Sultan kan punya anak cucu. Ya kan? Punya anak, punya cucu, punya cecet, punya ngoneng-ngoneng, punya kepiot, punya hantah-hantah, turun-menurun. Jadi, lah zaman anak cucu dia. Kalau zaman bapak dia dulu katakan ini, apa katakan itu 1000 hektar, zaman anak dia 500. Zaman cucu dia, tinggal lagi 100. Zaman cecet dia, jadi bagi turun-menurun. Sebab dia makin ramai, ya kan? Sebab daripada itulah kataku tadi, kita nak menyusun keturunan dari pangkal sampai ke bapak kita ni, ratusan orang. Setiap punya anak, ada anak lagi. Setiap punya anak, ada anak lagi. Ya kan?
Ini durian nih Pak, yang ini. Durian. Ini aku ngambil benih durian montong. Ini durian montong. Musangking itu baru hidup. Aku ngambil benih Malaysia punya tu. Musangking. Itu yang besar ini depan ini durian juga nih kan? Durian. Banyak durian Bapak. Total ada berapa ratus batang Pak? Adalah kalau dia nak berbuah itu bahwasanya tak susah lah kehidupan. Ada 100 batang? Ada mungkin lebih. Lebih? 100 lebih batang durian Bapak di sini. Pokok baru semua ni kan. Sana pokok baru semua. Sampai sana pokok baru semua. Ini bagus tanahnya Pak ya, ke pasir. Pasir tak, tanah pasir tak bagus kan, cuma kata orang dipak pupuk, kata pupuk, pupuk tak jadi. Oh dia pupuk juga ni. Mana kerja sendiri? Sudah apa? Umur dah 64 tahun masih bisa masih dapat merawat kebun sendiri. Merawat kebun sendiri. Adalah ada pendek-pendek. Dia kalau musim manggis berarti biasanya berdekatan dengan musim durian enggak, Pak? Tak ya. Saya pokok ini ada buah. Wah, itu masih ada buah tuh, Pak, tuh. Ah, itu buah baru nyambung kan. Masih sikit deh. Kan? Oh, masih nyambung. Buah sedikit, buah main-main ya. Wah, baru berbuah. Berbuah lagi Pak kan? Buah main-main nih namanya. Ah, buah main-main, buah sedikit gitu kan. Dia kan ada buah semua, ya. Mak, rasa aku bukannya 10 ton ya kan. Pokok sebanyak, pokok hampir 200 batang. Ini buah untuk nyambut bulan puasa nampaknya nih. Tanam Bapak kemarin itu 200 lebih ya. Duku ton. Hah? Batang. Kalau duku yang ini. Ha. 200 lebih batang. 200 lebih batang. Wah, iya pula. 200 lebih batang duku. Kalau dia nak berbuah, alhamdulillah lah. Ini batasnya terakhir nih, bukan? Itu batang. Oh, ini sampai sini kalau yang ini. Ha. Sebelah parit ini baru jauh. Hah? Yang di sebelah parit di batang pohon pisang tadi baru jauh ke sana. Sana itu lagi Bapak kan. Ini ada parit enggak, Pak? Tak ada, ya. Ada batu patokan. Oh, itu jaring itu ya. Belum ada nampak. Ini kalau tangkar ini. Ah, itu dah ada. Tak kuah bunga tu kan? Ya. Kan? Ya. Kecil-kecil, pendek-pendek. Lagi pendek. Jadi belum nampak lagi kan? Jadilah. Tanda-tanda. Belum panjang. Itu 3-4 bulan lagi Pak kan? Hah? Berapa bulan lagi itu? Itu bahwasanya bahkan seminggu dah panjang tuh. Oh gitu? Ada macam terung pipit tuh. Bulan puasa kembang tuh. Tapi tak merata, Pak. Anak masih baru, Pak.
buah. Manggis. Buah sikit-sikit, buah tak banyak. Jadilah. Ha? Jadilah. Buat tak banyak itu tuh, kan? Oh ya, dah besar. Bulan puasa dah bisa petik. Banyak banyak. Bah main-main kata lagi bilang kan. Macam tu dapat lah. Banyak juga. Oh, manggis banyak berbuah pak ya? Hah? Banyak manggis. Manggis lagi masuk musim. Dan ada kan juga buah tu kan, buah sikit-sikit tu kan. Eh, tu dah masak sebiji kan? Mana? Bikin kau tu. Yang mana? Oh, itu. Ha. Biar aja lah. Perlu dinikmati. Ha, nikmati aja lah. Boleh. Kita coba. Jalan. Buah manggis. Itu dua biji aja tu kan. Sebiji. Ha? Buah dia ada dua biji aja tu. Lain di tingkah. Lain lagi. Ni pak. Buah manggis. Manggis Sultan. Lama-lama di batuk-batuk petai tak berbuah yang diberi benar kodong. Wah, ini petai semua berbuah ni pak panen. Ha? Ni mana ini petai jengkol. Oh ya, jengkol salah. Itu dah bisa panen belum ni? Belum. Kalau kita nak boleh panen. Dah boleh kan? Boleh. Jual lah kedai Wow. Tahu. Bok kedai Wow jengkol lah. Nanti aku bilang dengan Wow. Nak petai, borong dengan Pak Amin. Jengkol. Oh ya, jengkol. Mau jengkol, mau jering. Yang tinggi ini pak, pohon durian bukan bapak punya nih kan? Mana? Yang tinggi itu? Ini? Itu? Sana bukan. Oh, sana bukan. Tapi dulu punya bapak tuh kan? Ah, dulu bapak. Wah, udah punya orang jadinya. Tua tuh pohonnya tuh pak? Tua. Iya kan? Sayang ha? Ini durian madu. Kan ada juga buah sikit-sikit, ada juga buah. Sampai ke atas sepak tadi, atas tadi masak tu jauh. Hah? Tu sampai di ujung situ. Ada yang masak? Ada. Tapi jauh. Ini kan jatuh nih. Nih. Kata keras, bagus. Jatuh matu. Jatuh matu, bagus. Mana ada yang jatuh lagi nih? Nah, ini lembut. Nah, bagus. Ini lak matu ya. Wah, ini sudah harus aku promosikan ke Wow nih.
Manggis Pak Amin.